Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Elsinta TV yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kita diminta untuk selalu istiqomah, artinya menjaga kualitas daripada ibadah itu agar tetap adanya, stabil, bahkan jika perlu adalah meningkat, itu jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Namun dalam kenyataannya, menjaga ibadah agar tetap stabil saja itu bukan perkara yang mudah. Apalagi kita bisa memastikan bahwa ibadah itu meningkat dari waktu ke waktu. Ya. Ungkapan Sayyidina Ali yang terkenal adalah, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia orang yang merugi. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dialah orang yang celaka. Jadi pilihan seorang muslim itu tinggal dua, konstan atau lebih baik. Idealnya selalu lebih baik, tapi minimal dia harus mempertahankan kestabilan atau kondisi ibadahnya agar tetap seperti kebaikan seperti yang sebelumnya. Jangan malah justru terjadi hari ini ibadahnya menurun lebih buruk daripada ibadah sebelumnya. Nah, para hadis sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tuntutan ibadah itu harus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan digadai dalam sebuah doa dikatakan, Allahumma aj'al khaira umri akhiruh. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik itu adalah di akhir umurku. Artinya kita minta kepada Allah supaya saat-saat kehidupan kita yang terakhir itu adalah kondisi terbaik kita. Dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, dari segi segalanya. Sehingga kita ya mencapai apa yang disebut dengan the best of us, ya, yang terbaik dari kita. Kualitas terbaik dari diri kita, yang tadinya kurang sabar menjadi lebih sabar, yang tadinya kurang bersyukur banyak bersyukur, yang tadinya kasar menjadi lembut dan seterusnya, sehingga di akhir-akhir umur justru malah kualitas terbaik itu yang ada pada kita. Nah, ini tuntutan dan sesuai dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya kita menghadapi satu kenyataan bahwa ya, kondisi manusia sesuai dengan kodrat biologisnya itu justru tidak berjalan dalam garis yang konstan. Betul ya, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha wallahu khalaqakum min ba'di dha'fin quwwatan wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah waja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dikatakan Allah menjadikanmu dari lemah, ketika baru lahir itu lemah ya, kemudian menjadi kuat. Ketika lahir manusia lemah, tidak mampu misalnya melayani dirinya sendiri. Seorang bayi dia hanya bisa menangis, dia makan nangis, ingin buang air pup nangis, ingin ini menangis, karena dia tidak, bahkan berbicara pun tidak bisa, mengungkapkan perasaannya tidak bisa. Begitu lemahnya si bayi ini, sampai kemudian usianya sudah mulai balita sekalipun, mau ke kamar mandi masih diantar sama ibunya, mau ikat tali sepatu masih dibantu sama orang tuanya. Artinya banyak dia lemah, dalam kondisi lemah dan membutuhkan bantuan orang lain. Atau yang dalam bahasa yang kita kenal biasanya sebagai ada ketergantungan antara kita dengan orang lain, ada dependent ya. Kemudian seiring waktu
si anak ini kemudian tumbuh menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, sampai remaja, kemudian dewasa, fisiknya makin kuat. Maka dikata min ba'di dha'fin quwwah, setelah lemah tadi menjadi kuat dia. Dia bekerja, dia bisa jalan, bahkan mendaki gunung dan sebagainya, mengarungi lautan, bisa apa namanya traveling kemana saja dengan fisiknya yang oke, ya, dengan semangatnya yang masih membara. Itulah masa-masa puncak daripada seorang manusia. Nah, inilah ketika seorang itu justru malah banyak lupa terhadap agama. Ketika orang masih asik dengan dunianya, dia seakan-akan ingin menaklukkan dunia. Banyak mimpi, banyak harapan-harapan di mana dia ingin menggapai semuanya. Ketika bicara agama, dia selalu bilang, nanti saja nanti. Nanti kalau sudah tua, saya mau tobat dan sebagainya. Inilah kondisi ketika manusia berada dalam kekuatan. Nah, kemudian lambat laun, ya, kekuatan itu kemudian mulai hilang. Satu persatu kekuatannya mulai hilang dari dia. Dulu, waktu masih kecil, dia lemah, tidak punya gigi. Maka mulailah ketika usia tua, giginya pun sudah bepergian entah kemana. Lalu kemudian, dulu waktu kecil berjalan harus dipapah oleh orang tuanya. Sekarang pun begitu sudah usia tua, dia sudah harus digotong atau dibopong atau mengandalkan tongkatnya. Demikian juga, dulu masih pipisnya diantar sama orang tua waktu masih kecil, sekarang sudah pakai pampers kemana-mana. Seakan-akan hidup itu kembali siklusnya akan terjadi. Dan Allah mengatakan waja'ala min ba'di dha'fin quwwat wa badam gadi quwwatin dha'fan wa syaibah. Ketika kekuatan itu hilang, maka yang muncul adalah kelemahan. Bahkan kelemahan plus. Plus apa? Plus uban di kepala. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan setelah segmen berikut ini. Pemirsa Esita TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika si manusia kemudian kembali lagi dalam keadaan seperti semula. Giginya sudah tidak ada, kemudian tidak mampu berjalan, perlu dilayani oleh orang lain. Apa yang kita sebut dengan jompo dan seterusnya. Maka disitulah kemudian membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala selain ayat yang tadi, yaitu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala naqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan dia dalam penciptaannya. Artinya seperti sedia kala, yaitu lemah. Itulah keadaan yang dihadapi oleh manusia. Seiring waktu, setelah masa puncak, yaitu di umur 40-an, mulai masuk usia 50-an, kemudian 60-an, 70-an, dia sudah makin melemah. Itulah keadaan yang tidak bisa dihindari manusia. Dan kemudian nanti setelah itu, dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita lihat satu kontras tadi. Ketika di satu sisi ibadah dituntut untuk selalu meningkat dari waktu ke waktu, di sisi yang lain, pada saat ibadah semangat sudah makin meninggi, biasanya ketika sudah mulai usia tua, justru pada saat yang sama fisiknya sudah mulai melemah. Orang yang mau istiqomah biasanya orang yang sudah pensiun, sudah selesai dengan urusan-urusan dunia. Dia ingin banyak menghabiskan waktu untuk akhirat. Tapi di saat yang sama justru fisiknya lemah sekali. Tidak segagah waktu 20-30 tahun yang lalu. Dan itu mungkin ada satu rasa penyesalan di dalam dirinya. Kenapa tidak dari dulu saya berbuat baik? Kenapa tidak dari dulu saya beribadah? Tapi selalu kan penyesalan itu datangnya belakangan. Nah, bagaimana nih bisa menjaga stamina ibadah ini agar ketika masa-masa menurun kualitas kesehatan kita, justru kualitas ibadah kita makin membaik. Maka kita teringat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah masuk ke rumah beliau, di rumah Siti Aisyah, istri beliau, di situ ada seorang wanita. Wanita itu tidak dikenal oleh Rasulullah.
Bunda Rasulullah bertanya, siapakah wanita ini? Siti Aisyah kemudian menjawab, oh ini Fulanah. Fulanah tidak disebut namanya. Dia ini ahli ibadah, pokoknya dipuji habis di depan Rasulullah. Ahli ibadah, pokoknya hidupnya untuk ibadah terus, kata Siti Aisyah. Yang mengejutkan adalah Rasulullah tidak terkagum atau terpesona dengan cerita Siti Aisyah. Mungkin kalau kebanyakan dari kita akan gumun ya, kagum. Wah, hebat sekali dia seorang wanita seperti itu. Reaksi Rasulullah justru berbeda. Rasulullah malah mengatakan, mah. Dalam bahasa Arab, mah itu artinya jangan, atau hus, begitu. Seperti mengusir begitu. Bukan mengusir orang, artinya jangan seperti itu keadaan. Rasulullah mengatakan, alaikum fi ta'atillah bima tutiqun. Hendaklah kalian itu dalam taat kepada Allah, alaikum bil amali ala bima tutiqun. Hendaklah kalian itu dalam melakukan perbuatan baik itu sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fawallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah jenuh, bosan, sampai kalian itu bosan sendiri. Maksudnya bagaimana? Allah tidak bosan dalam arti Allah seperti manusia. Karena sifat itu adalah sifat kekurangan dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan bahwa kata-kata Allah bosan adalah Allah berhenti memberikan kebaikan atau pahala ataupun ganjaran kepada orang itu sampai orang itu betul-betul bosan. Nah, musuh di dalam beribadah yang dilakukan secara terus-menerus adalah sebuah kebosanan atau yang disebut dengan malal dalam bahasa Arab. Malal ini adalah bencana dalam sebuah ibadah. Kita sholat zuhur tiap hari, mungkin terpikir, tiap hari sholat zuhur mulu, bosan saya. Kita puasa terus, puasa mulu, bosan saya. Kebosanan ini yang berbahaya. Dari mana timbul kebosanan ini? Kalau para ulama menganalisanya bahwa kebosanan ini muncul karena satu beban yang terlalu berlebihan yang dia pikul, sehingga tubuhnya itu menolak, jiwanya menolak untuk terus-menerus dalam keadaan yang terbebani seperti itu. Saya ambil contoh misalnya, orang yang membebani diri di saat dia sibuk banyak bekerja, saya harus baca Quran sekian juz sehari, saya harus puasa sunnah, saya harus begini, saya harus begini. Padahal keadaan dia tidak mendukung untuk itu. Dan bahwa ibadah sunnah itu tidak harus puasa, tidak harus baca Quran, tidak harus. Jadi sebentuknya bisa macam-macam sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali orang yang setiap hari di jalan, ya, bagaimana dia bisa sopir angkot misalnya, yang keluar dari pagi sampai malam. Bagaimana mengharapkan dia bisa menghatamkan Quran. Sedangkan ketika dia lagi istirahat saja, masuk ke masjid untuk dia sholat zuhur atau asar. Setelah sholat, kemudian dia terasa penat dan pasti dipakai untuk istirahat. Tidak mungkin dipakai untuk ibadah. Kalaupun dipakai ibadah, barangkali hanya terbatas. Dan itulah, ya, itulah kenapa ibadah setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, ketika kita mematok target-target yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka akan terjadi pemberontakan dari dalam diri, sehingga terjadi kebosanan. Setelah kebosanan itu muncul satu lagi yang namanya futur. Futur itu adalah stop, berhenti dari melakukan kebaikan itu. Biasanya sholat duha, berhenti sekarang. Biasanya puasa sunnah, berhenti sekarang. Biasanya baca Quran, berhenti sekarang. Itu namanya futur. Nah, futur itu tidak boleh terjadi. Futur itu adalah musuh dalam beribadah. Nah, karena itu kita harus mampu untuk mengelola stamina ibadah kita agar tidak memenuhi futur. Yang futur itu diawali dengan malal, yaitu kebosanan. Dan kebosanan itu berpangkal kepada terbebaninya sendiri dengan satu beban yang terlalu berat. Inilah barangkali yang bisa kita pikirkan untuk bagaimana kita menjaga stamina ibadah. Insya Allah kita akan lebih pertajam lagi dalam segmen yang akan datang. Kita akan lanjutkan lagi setelah segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa Esita TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mengatakan bahwa futur, keterputusan di dalam ibadah adalah sebuah bencana. Dan keterputusan dalam ibadah dimulai dengan kebosanan di dalam beribadah itu sendiri. Dan bosan itu biasanya diawali atau dipicu oleh satu beban yang berat yang dia miliki. Bukan berangkat dari sebuah kebiasaan yang nyaman. Dan itu biasanya terjadi pada orang yang mematok standar terlalu tinggi ketika memulai sesuatu. Saya ambil contoh orang yang hijrah. Ya, sekarang ini orang sedang ramai bicara hijrah. Saya ilustrasikan seorang wanita, dia bilang, saya pengen hijrah Pak Ustadz. Kemudian Ustadznya bilang, apakah kamu sungguh-sungguh mau hijrah? Iya, saya sungguh-sungguh mau hijrah. Baik, kalau kamu sungguh-sungguh mau hijrah, maka sekarang kamu ke toko pakaian, kamu ganti baju rok minimu itu, baju minimu itu, dengan satu gamis panjang, satu jilbab yang panjang, warna hitam, cadar yang apa, yang ketat, dan pokoknya semua menutup semua, tidak ada bagian tubuhmu yang terbuka lagi. Ada perubahan drastis, lompatan yang luar biasa. Dari tadinya dia terbuka menjadi tertutup total. Di awal-awal barangkali dia berusaha untuk mengadaptasi perubahan itu. Dia berusaha untuk melakukan pembenaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah betul-betul sebuah kesungguhan. Tapi lambat laun, dirinya kemudian mulai memberontak. Dia menganggap bahwa agama ini kok menjadi sulit. Agama ini menjadi berat. Apalagi pada saat yang sama, perubahan penampilan itu kemudian memicu barangkali dia terputus dari pekerjaannya, atau kalau artis misalnya dia hilang jobnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian dia menyalahkan agamanya itu, ya, justru karena pendekatan yang salah. Nah, disitulah kemudian kita saksikan 3 bulan, 4 bulan setelah dia hijrah, dia copot kembali jilbab dan gamisnya itu, dan dia kembali kepada seperti sebelum hijrah. Karena itu namanya kapok hijrah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena si guru, si ustadz tadi menetapkan standar yang terlalu tinggi dalam suatu proses ibadah. Harusnya dimulai dari tahap yang bertahap, ya, satu proses yang bertahap. Misalnya dia mau hijrah, maka sarankan untuk mulai menutup roknya, tolong diturunkan sampai betis. Kemudian baju yukensinya diganti dengan tangan yang tertutup. Dia belum bicara jilbab, dia belum bicara kerudung. Dia baru bicara untuk menutup auratnya saja. Yang terbagian itu, sambil bertahap, dia diminta memperbanyak zikir, memperbanyak doa, sehingga nur cahaya Allah masuk ke dadanya, cahaya iman masuk ke dadanya, hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi mudah untuk menerima kebaikan, dan lambat laun kemudian penampilannya diperbaiki sampai betul-betul total. Ya, dalam proses yang cukup panjang. Saya mengilustrasikan dulu di era tahun zaman Wali Songo masuk ke tanah Jawa, berdakwah di tanah Jawa. Diceritakan orang Jawa saat itu adalah topless, tidak pakai penutup dada. Wanita-wanita itu seperti di Bali yang masih cerita saksikan sekarang. Apa yang dilakukan oleh para pendakwah di zaman dulu, para Wali Songo? Mereka tidak langsung suruh pakai gamis, pakai apa. Mereka cukup kasih kain saja sampai dada, apa yang kita kenal sebagai kemben, dengan pundak yang masih terbuka, ya, tangan masih terbuka, tapi itu sudah menutupi sebagian payudaranya. Itu gradual namanya, bertahap. Kemudian lambat laun kita mengenal di masyarakat ada budaya kebaya, dari mulai pundak terbuka, kemudian kebaya tertutup. Belum bicara kerudung, lama-lama kemudian mulailah kerudung yang selempang atau selendang itu. Masih rambutnya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan. Demikian terus sampai di era tahun 80-an, 70-an, 80-an, perempuan-perempuan muslimah masih seperti itu. Baru kemudian era 90-an mulai dikenalkan jilbab, ya, dengan bentuk yang sederhana, yang pendek, dan seterusnya begitu sampai kemudian belakangan dikenal dengan jilbab yang panjang-panjang. Orang mulai banyak yang memakai, dan sekarang orang sudah banyak yang memakai cadar ataupun burqah itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Orang bisa menjalaninya dengan sadar, dengan tidak ada paksaan, dan bertahap. Sehingga masyarakat kita sekarang kalau lihat di jalanan, orang berjilbab itu banyak sekali. Mungkin dulu jarang kita lihat seperti itu. Tapi mereka tidak merasa terpaksa, karena proses perubahan itu sifatnya alami, bertahap. Dan karena itu, ya,
kita pun demikian di dalam menerapkan ibadah. Maka ketika Anda mau sholat duha, mulailah dengan dua rakaat yang barangkali bagi Anda paling ringan. Atau sholat tahajud di tengah malam, cukup dua rakaat. Tahajud satu witir, cukup. Ketika Anda mulai mudah, kok gampang ya, enak ya, gitu menikmati ibadah itu, tambahkan dosisnya. Jadi 4 rakaat sholat tahajud. Sudah sekian bulan nyaman, tambahkan lagi jadi 6 rakaat. Dan seterusnya. Sehingga ibadah kita itu berangkat dari kurang menjadi lebih. Bukan lebih, nanti kemudian malah hilang sama sekali. Nah, insya Allah kalau dibangun dengan pondasi seperti itu, stamina ibadah kita akan stabil dan kita akan tidak berat menjalaninya. Seperti kita melatih anak-anak kita sekarang berpuasa, yang masih SD atau yang SD atau yang belum balig, ya silahkan puasa. Ada yang baru mampu saat jam 9 pagi dia sudah buka. Nanti besok-besok kuatin ya sampai zuhur, dia mulai baru buka zuhur. Setelah itu nanti kemudian kuatinnya sampai asar. Demikian sampai akhirnya pun sampai maghrib. Dan itu fisiknya betul-betul sudah siap. Itulah cara pendidikan dalam Islam yang perlu kita lakukan. Jangan kemudian kita memaksakan sesuatu yang ideal, tapi padahal justru itu nanti ujungnya adalah kebosanan. Setelah kebosanan munculnya adalah futur tadi, di mana futur justru sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal, seafdol-afdolnya perbuatan adalah yang paling kontinu, meskipun itu sedikit. Kau melakukan sedikit tapi kontinu, jauh lebih baik daripada melakukan banyak tapi kemudian berhenti. Orang baca Quran setengah juz, ya, satu hari. Nanti di akhir Ramadan, dia akan menyelesaikan 15 juz, pasti. Dibanding orang yang di hari pertama baca 3 juz, hari kedua baca 3 juz. Udah 6 juz dia kelelahan, capean. Karena standar dia harus 3 juz sehari. Akhirnya tidak baca Quran, bahkan justru di akhir boro-boro ya khatam. 15 juz pun gak nyampe. Kenapa? Karena dia memulai dari sesuatu yang berat. Demikian juga banyak sekali yang seperti itu. Maka mari sama-sama kita perkuat di dalam ibadah ini dengan cara penerapan yang bertahap sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan semampu kalian. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan inilah yang bisa kita pelajari dari agama ini. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanallahu iyyakum ajma'in, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.